manusia sehebat apapun nantinya tetap akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Tuhan. Tidak semua pemimpin berasal dari Tuhan. Tidak semua pemimpin takut akan Tuhan. Tidak semua orang hebat percaya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 76, Tuhan menunjukkan bahwa Dia tetap memegang kendali terhadap semua pemimpin. Ada pemimpin yang kejam, pemimpin diktator, ada pemimpin yang tidak berkemanusiaan. Tapi ayatnya yang ke-8 berkata, "Dahsyat engkau. Siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka?" Pada waktu Allah bangkit di ayat yang ke-10 untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Bapak-Ibu sekalian yang saya kasihi Tuhan, melalui ayat ini Tuhan sedang menunjukkan bahwa manusia sehebat apapun nantinya tetap akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kekuasaan, otoritas, dan pengaruh di dunia ini akhirnya akan berlalu. Sebuah kisah Napoleon Bonaparte berkata pada saat ia menanti ajal, "Hari ini semua orang mengenal aku," dia berkata. "Tetapi generasi setelah aku, mereka akan membaca sejarah buku tentang aku. Generasi berikutnya akan mengingat namaku saja. Tetapi generasi lagi yang kemudian akan benar-benar lupa tentang aku." Ingatlah, ketika Anda menjadi pemimpin, lihatlah bahwa segala sesuatu dikaruniakan oleh Tuhan dan marilah menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Oleh karena suatu saat segala sesuatu itu akan hilang dari genggaman kita. Tuhan Yesus memberkati.